Kembali lagi di channel Adit Boba. Iya kok ya, yo. Tadi ada temanku Mutsu, dia orang Japanese tapi tinggal di Bali. He come here to like Omega, to like Omega. Dia buat apa namanya carrot, dia buat tomat. Dia buat apa namanya? Oh, kira tuh wortel. Kelihatan enggak makan sayur ya? Iya. Nah, dia buat kelet, terus dia test bite Omega. Nanti kalau udah di-upload kita colong di Instagram. Karena aku temenan di Instagram dia, dia temenan di WA sama di Facebook. Dia datang ke sini, dia challenge diangkat Omega. Padahal dia berotot dan dia enggak seperti tatuannya banyak dan dia orang kekar. Dia ngangkat Omega dan wow, this so heavy bro, so harder to take a photo with your turtle, kata susah banget foto sama Omega. Sayangnya kameramenku belum datang, so sedih yang nge-shoot tadi, dia tadi sama istrinya jadi dia susah. Nah, di sini aku juga mau kasih tahu, sebenarnya aku mau video ini sombong dikit, mau pamerin akuarium baru. Sebenarnya sih bukan mau nunjukin apa ya. Nih kalian nih bekas wortel kalian lihat sekarang. Ini salah satu akuarium baru. Oh, ini dia salah satu akuarium baru. Bentar, ada yang tersebut dulu. Ini dia akuarium baru. Saya lihat di bawah. Ini ukurannya sekitar 80x130. Nah, dan ini untuk si lungfish kesayangan. Jadi kita pakai filter samping. Kalian ngerti kan filter samping yang ada hitam, kita udah kalian masuk sini, air penuh dan keluar di situ di bawah. Ya, oke. Okay. Situ mesinnya dan keluar, dum selesai. Nah, hari ini cuma aku mau sombong tentang itu aja sih. Mantap. Aligator sudah mulai berkurang ya. Kemarin kan ada 8 ekor. Jadi aku taruh di kolam, terus aku taruh di ini juga di orang lain. Karena bapak jual karena udah sempit. Next video mungkin kita akan bahas lomba menggambar kura-kura dan akan mendapatkan hadiah juara 1, 2, 3. Itu akan dilakukan setiap bulan oleh Adit Boba. Oke, pantengin terus channel Adit Boba. Tadi aku pakai baju merah ya. Jadi lanjut video loh. Ternyata tanknya udah kita rakit dan kita isiin air. Nah, aku verifikasi tadi kenapa warna merah bajunya itu aku lupa nggak pakai baju hitam. Yo, di sini siapa yang suka pelihara ikan? Komen ya. Kita mau pindahin lungfish Australia yang harganya seharga motor itu. Kan pindah ke tank ke baru. Sekarang kita hidupin lampunya. Yuk, cek itu. Nah, di sini dia ada teman-temannya. Ini bakal dipindahin semua. Dia akan dipindahkan. Pertama-tama kita pindahkan ikan biasa dulu, satu atau dua ekor, baru lungfish, baru yang lainnya. Karena kenapa? Kita testing ikan lain dulu. Oke, pantengin, kita ambil jaring dulu. Kita jaring. Jaringnya baru, baunya harum. Kita jaring dulu. Kenapa kan yang tertangkap?
kita harus lembut ya kalau jadikan 45 gas. Oke, kita dapat dua jenis rekor. Ya, enggak. Oh, empat. Oke, kita tiriskan dulu, jangan dikasih nyamuk. Nah, kita harus lembut. Air jatuh lembut. Oke, tekniknya Gus Bernard. Oke, sekarang kita angkat seperti ini. Air sudah turun. Yuk, kita bawa. Pantangin terus ya. Oke, kita masukin dari sini. Ini luas banget ya. Keren. Keren ya. Ada bakar, yaitu lungfish langsung ya. Oh, bentar, kamera kotor. Mungkin cepet ya, aku bakal lari langsung. Karena lungfish, ya aku juga takut lah. Ikan sayanganku. Oke, kita jaringnya aja langsung. Mungkin bisa di shoot dekat ya. Aduh, deg-degan bro. Wow, kan galak banget nih. Lari langsung deh, lari. Tuh, di videoin tuh. Wos. Cepat nih, cepat nih. Aman nih. Biarin banjir, yang penting ikan sepi. Bodo amat. Wah. Iya. Aduh. Ini lungfishnya udah kita pindahin ya, udah 30 cm ya, semoga aja aman. Tank baru, tank putih, dan semoga warnanya makin cerah karena background putih. Oke, okay, makasih yang udah nonton kali ini. Ini cuma pindahin ikan kesayanganku yang seharga motor. See you the next video.